penerimaan peserta didik baru dan pindahan tahun ajaran tahun ini dan seterusnya di Yayasan Pendidikan dan Sosial Hafizah Altafonisa untuk membentuk siswa-siswi generasi Qur'ani unggul dalam IMTAK dan IMTEK, tepatnya di Dusun 5 Desa Dalus Sumulbi, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. Hafizah Altafonisa dalam visinya terwujudnya sekolah Islam yang amanah, unggul, mandiri, inovatif, dan menghasilkan lulusan kompeten dan bertakwa. Dan misinya ialah membina dan mewujudkan generasi Qur'ani, membangun pola pendidikan dan mengintegrasi nilai-nilai Islam dalam proses pembelajaran, membentuk pribadi yang berdisiplin, jujur, adil, kerjasama, peduli, sabar, dan bertanggung jawab. Menjadikan siswa-siswi yang berkreativitas, inovatif, dan mampu menyerap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menciptakan sekolah friendly school, aman, nyaman, sehat, dan menyenangkan. Menghantarkan siswa-siswi yang mampu berkompetisi di tingkat nasional dan internasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Bapak, Ibu-ibu dimanapun berada, perkenalkan nama saya Muhammad Kunastor S.Pd. sebagai pendiri di Yayasan Pendidikan dan Sosial Hafizah atau PONISA yang beralamat di Desa Dalus 10B Dusun 5 Pasar 4. Saya ingin sedikit menjelaskan tentang Yayasan Pendidikan dan Sosial Hafizah atau PONISA yang mana berdiri di tahun 2021 dan kita membuka program di tahun 2022 tahun ajaran baru, membuka tingkat PKIT, SDIT, kemudian TPI, Taman Pendidikan Al-Qur'an. Jadi di Yayasan Pendidikan Sosial Hafizah atau PONISA ini mengutamakan dan mengedepankan akhlak dan teknologi yang saat ini berkembang di tengah-tengah masyarakat, yang mana anak didik kita nantinya akan kita bekali mereka dengan akhlak, dengan ilmu tauhid, dengan ilmu-ilmu agama, sehingga nantinya anak didik kami ketika tamat ataupun lulus dari sekolah SDIT Hafizah ataupun TKIT Hafizah dapat bersaing di luar sana sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi kita tanamkan mereka diawali dengan akhlakul karimah, sehingga sekolah ini nantinya dapat dipercaya oleh masyarakat yang ada di sekitar maupun dimanapun berada. Yayasan Pendidikan dan Sosial Hafizah ataupun Nisa ini misinya adalah mengedepankan akhlak dan perkembangan teknologi yang saat ini berkembang, yaitu IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, untuk pendidikan sendiri di sininya, yang mana guru-gurunya juga yang memang berkualitas sesuai dengan tamatannya yang bermutu, sehingga nantinya pendidikan ini berjalan dengan sesuai apa yang diharapkan Bapak Ibu di luar sana dan sesuai program Dinas Pendidikan Nasional maupun di Kabupaten Deli Serdang ini. Jadi saya harap kepada Bapak Ibu sekalian, ayo marilah sama-sama bergabung dan daftarkan putra-putri Anda di Yayasan Pendidikan dan Sosial Hafizah atau PONISA, yang mana di Yayasan Pendidikan Sosial Hafizah atau PONISA ini membuka kesempatan bagi anak didik yang benar-benar tidak mampu, tapi anak yatim itu kita kasih diskon ataupun segala macam yang mereka butuhkan. Jadi kita tidak mempersulit proses belajar mengajar di Yayasan Pendidikan dan Sosial Hafizah atau PONISA. Baiklah Bapak Ibu sekalian, di awal hanya ini bahasa pengantar ataupun perkenalan saya kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya bisa Bapak Ibu sekalian datang ke lokasi di Jalan Desa Dalus 10B Dusun 5 Pasar 4 Jalan Pelita, dan aksesnya juga mudah dan tidak jauh dari keramaian masyarakat, dan suasananya juga nyaman dan sejuk, sehingga anak-anak kita nantinya di sini kita didik dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang Bapak Ibu harapkan. Mungkin ini
saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Yayasan Pendidikan dan Sosial Hafizah Al-Taf Unisa. Perkenalkan, nama saya Anita Rahayu S.Pd. Saya sebagai kepala sekolah. Di sini kami membuka 3 cabang. Yang pertama ada SDIT, yang kedua ada TKIT, dan yang ketiga ada TPQ atau Taman Pendidikan Quran. Di mana kami juga memiliki visi dan misi, salah satunya yaitu membina dan mewujudkan generasi Qurani. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia, dan menjadi cerdas, berakhlak, juga berkarakter adalah tujuan utama dari sebuah pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program unggulan Yayasan Pendidikan Sosial Hafizah Al-Tafonisa Tanjung Merawak ialah Tafiz Quran, Tilawah, Bahasa Inggris, Bahasa Arab, Ngaji Morning, Hikmah Pagi, Buletin Tarbiyah, Layanan Konseling, Life Skill, Islamic Parenting, BBM Belajar Bersama Masyarakat, Outbound, Pendalaman Profesi, Privat Reguler, Kalsitung, Mewarnai, Eskul, Pramuka, PMR, Tari Nasyid, Silat, dan Sepak Bola. Adapun fasilitas sekolah, ruang kelas maksimal 25 orang, tim pengajar 2 orang per kelas, perpustakaan digital, tempat ibadah, kantin, dan playground outdoor. Dari Deli Serdang, Tim Liputan Live Veda TV, Ahmad Jais mengabarkan.